Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi informasi secara jernih, berimbang, dan arif. Hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Yulianto Prabowo, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, untuk mengkonfirmasi data-data positif COVID terutama di Jawa Tengah dibandingkan dengan data-data nasional. Apa kabar, Dok? Baik, sehat, Pak Bambang. Ya, ini ada kabar yang agak bisa diduga, tapi agak mengejutkan juga untuk warga Jawa Tengah. Jadi kemarin diumumkan bahwa dari kasus baru berjumlah 3.737 itu ternyata Jawa Tengah menyumbangkan kedua. Pertama DKI Jakarta 964 kasus, Jawa Tengah 566 kasus, baru Jawa Timur 362 dan seterusnya. Bagaimana ini, Dok? Memang benar kalau data ini ya? Ya, jadi jumlah kasus yang ditemukan itu dipengaruhi oleh banyak hal, Pak. Yeah. Yang pertama adalah jumlah tes yang kita lakukan. Jadi semakin banyak kita lakukan tes, tentunya semakin banyak yang kita temukan. Ya. Lalu yang kedua, itu prevalensi. Itu juga mempengaruhi. Ya. Kita saat ini melakukan pemeriksaan yang cukup banyak ya. Jadi standar WHO itu adalah 1.000 tes per 1 juta penduduk per minggunya. Ya. Jadi kalau jumlah penduduk kita itu 35 juta ya, maka kita per minggu itu 3,5 kira-kira 35.000 ya tes, atau sehari itu 5.000 tes sehari ya di Jawa Tengah. Nah, itu standarnya. Banyak provinsi yang belum mencapai itu, tes itu. Nah, Jawa Tengah dalam seminggu terakhir ini tesnya luar biasa jumlahnya, kenaikannya. Bahkan hari kemarin itu tesnya sudah lebih dari 6.000 sehari gitu. 6.000 ya. Sehari ya, Pak. Ya, tapi rata-rata dalam seminggu terakhir itu ya 5.000-an ya. Nah, yang mencapai tes itu yang saya tahu itu antara lain adalah yang provinsi lain adalah DKI, Sumatera Barat gitu itu ya. Tentunya dengan jumlah tes yang banyak akan kita temukan banyak. Semakin sedikit tes yang kita lakukan ya yang diketahui semakin sedikit gitu. Jadi pada prinsipnya jumlah positif yang ditemukan itu jangan membuat kita itu panik. Ya. Tetapi justru itu menunjukkan kalau jumlah tesnya sedikit yang ditemukan banyak, lah itu masalahnya, Pak. Ya, kalau yang dites banyak dan ditemukan banyak, justru itu supaya kita lebih banyak tahu sehingga yang positif itu segera dilakukan tindakan, yaitu isolasi yang isolasi mandiri yang tidak bergejala, karena sebenarnya 80% dari yang diketahui positif itu tidak ada gejala sama sekali. Sehingga dia cukup dilakukan isolasi mandiri di rumah atau di tempat khusus. Yang harus dirawat di rumah sakit itu persentasenya sedikit. Gitu. Ya. Jadi itu intinya ditemukan banyak karena tesnya banyak. Akan menjadi masalah kalau ditemukan banyak, tesnya sedikit. Nah, itu. Artinya apa itu? Artinya prevalensinya tinggi. Gitu. Nah, kita tesnya itu memang banyak terakhir ini. Ya.
Yang pengen saya yakinkan pertama bahwa Jawa Tengah sudah mendekati atau sudah apa masuk ke standar WHO ya. Ya, betul, Pak Abang. Ya. Ya. Kemudian kedua, berarti data yang dikemukakan Satgas COVID pusat yang Jawa Tengah apa tambah 500 tambah 566 kasus kemarin itu bang data itu betul ya dok? Betul, karena kita menggunakan satu sistem yaitu New All Record. Itu sistem informasi yang kita pakai bersama. Ya, tapi ketika kasus Semarang itu bagaimana cara menjelaskan dok? Kok bisa beda banget dengan apa data Satgas pusat? Ya, jadi Semarang kasus Semarang itu adalah bukan penambahan kasus, tetapi yang diumumkan itu adalah kasus yang masih aktif. Kasus yang masih aktif itu ada rumusnya, jumlah semua kasus terkonfirmasi selama ini, sejak dulu sampai sekarang, dikurangi yang sembuh, dikurangi yang meninggal. Nah itu sisanya itu namanya kasus aktif gitu. Nah ini ada pencatatan yang berbeda antara Kota Semarang dengan pusat gitu. Ini ada perbedaan pencatatan. Ada banyak kemungkinan. Kami sudah melakukan apa itu namanya verifikasi bersama gitu untuk mengatasi masalah ini, dan ternyata ditemukan beberapa masalah. Sebagai contoh, misalkan yang diumumkan yang dari pusat itu setelah kita cek, ternyata datanya di daerah tidak ada, di provinsi maupun di Kota Semarang tidak ada. Kasus itu tercatat tidak ada. Ya. Lalu juga datanya itu kurang lengkap. Seperti nama, identitas, alamat itu tidak lengkap, sehingga kita tidak bisa ngecek sebenarnya kasus orang itu ada apa tidak, gitu, seperti itu. Lalu ada juga yang double catatan, begitu. Sehingga ini saya kira perlu diverifikasi lebih lanjut. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan, itu adalah bukan jumlah kasus baru, ya, atau jumlah kasus terkonfirmasi tidak, tetapi cuma jumlah kasus yang masih aktif. Yeah. Ya itu, jadi yang masih aktif itu maksudnya mungkin masih dirawat di rumah sakit atau di isolasi mandiri. Jadi itu. Ya dok, tapi kalau ini tidak segera dikelirkan kan menimbulkan apa ya saling tidak percaya dan masyarakat juga gelisah kalau jumlahnya bisa menjadi sebesar sebesar itu. Ya, jadi sebenarnya ini kejadian kedua ya. Yang pertama ya, akhir Agustus kemarin. Sekarang ini lagi. Lah ini kami sudah bicara tadi malam dengan Kadinkes Kota Semarang dan kita akan sama-sama ke Jakarta, Pak, untuk klarifikasi ini sekaligus untuk menuntaskan supaya tidak terjadi lagi gitu, Pak. Kalau menurut apa pendapat Dinas Kesehatan Provinsi itu kira-kira yang benar yang mana? Karena saya kemarin juga ada wawancara dengan Pak Kadinkes Kota Semarang, beliau mengatakan hanya 530. Ya, ya. Ya. Yang benar yang existing, Pak, yang itu, Pak, saya kira. Ya, karena itu fakta ya di lapangan ya. Ya, jadi itu mungkin soal di pusat juga mungkin soal pencatatan. Misalkan sudah sembuh, ya, mungkin belum dikeluarkan dari daftar, ya, atau isolasinya sudah selesai, ya, 14 hari dan sudah sembuh itu tidak dikeluarkan dari daftar. Mungkin itu saja. Jadi hanya masalahan. Tetapi sebenarnya kemungkinan itu, tetapi itu tadi, Pak, kita segera akan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, saya kira betul sekali, Dok, untuk melakukan itu karena dampaknya ini yang luar biasa. Jadi diumumkan kembali di pusat, jadi semua orang, baik orang Semarang sendiri maupun orang luar Semarang sendiri, kan jadi gelisah. Artinya yang
Dulu ketika Surabaya dikatakan tinggi, kita ikut gelisah juga. Iya. Ya. Makanya itu data seperti itu harus diolah dulu supaya jadi informasi. Karena informasi ini sudah dipublish dan didengarkan oleh semua orang. Jadi mungkin harus harus diklarifikasi dulu kalau ada seperti itu. Dok, lepas dari tadi pernyataan dokter yang tentu menggembirakan bahwa jumlah yang berkembang di Jawa Tengah ini karena tesnya makin makin banyak dan sudah mendekati standar WHO, tapi dengan tambahan satu hari ini 566, ini di mana yang paling paling banyak tambah ini tuh? Ya, Kota Semarang ya, itu termasuk yang tinggi karena juga sangat masif tetapi saya ingin mengajak ya bahwa kita tidak hanya melakukan tes saja, tidak melakukan tracing saja, tapi yang penting lagi adalah bagaimana treatment kita. Nah, treatment kita ini adalah itu akan berakibat nanti menurunkan jumlah kasus. Jadi kalau hanya tracing tes itu tidak akan merubah apa-apa. Ya, yang bisa merubah itu adalah treatmentnya. Nah, treatmentnya itu adalah perilaku kita semua ini, perilaku dengan perilaku hidup sehat itu dengan 3M, meningkatkan imunitas kita, daya tahan tubuh kita, hidup sehat dan sebagainya seperti itu. Ya, lalu kita juga isolasi, ya isolasi mandiri, isolasi di tempat khusus, lalu karantina, seperti itu adalah treatmentnya. Itu ya, hanya itu yang akan menurunkan jumlah kasus. Karena sampai saat ini belum ditemukan obat dan belum ditemukan vaksinnya. Sehingga kita jangan lengah hanya tes-tes, iya itu perlu. Tetapi treatment ini sangat-sangat diperlukan untuk menurunkan kasus. Jadi harapan kita, Pak, dari tes itu kelihatan tinggi dan itu menyadarkan kita semua. Agar kita semua ayo bergotong royong bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ya, sehingga harapan kita kasus tinggi ini adalah puncaknya, begitu Pak. Ya, justru ini puncaknya, habis itu terus menurun. Dengan catatan tadi, kita merubah perilaku bersama. Dok, ini saya juga ada pertanyaan. Kalau benar datanya Kota Semarang itu seperti yang dikemukakan Pak Kadenkes Kota, juga yang dibenarkan oleh Pak Dr. Yulianto ini, kenapa Pak Gubernur memerintahkan Wali Kota Semarang supaya tarik rem lagi supaya lebih keras untuk Kota Semarang? Loh iya, memang Kota Semarang kan tinggi, Pak. Kota Semarang itu tinggi, ya. Bahkan kalau dibandingkan kota kabupaten kota se-Jawa Tengah itu memang paling tinggi dan itu fenomena di mana-mana, di kota-kota besar seperti itu. Jakarta, Surabaya, Semarang, ya. Dan kota besar lain. Kenapa? Pertama, kepadatan penduduknya tinggi. Lalu kedua, mobilitas penduduknya itu tinggi, ya. Itu antara lain yang berpengaruh. Makanya kota-kota besar termasuk Semarang harus lebih diperketat lagi untuk memutus mata rantai penularan tersebut. Ya. Kalau Semarang ini bisa diturunkan kasusnya, Pak, maka pengaruh terhadap Jawa Tengah besar sekali karena Kota Semarang memang paling tinggi dibandingkan kabupaten kota yang lain. Ya, dan itu maksudnya diperketat itu, apakah regulasinya, peraturannya yang mungkin dirubah, apa yang sudah diperbolehkan ditarik kembali dan sebagainya, atau penegakannya, jadi bahwa yang apa mendisiplinkan ini lebih diperketat. Ya, kita mempunyai dua konsep, Pak. Konsep yang dari atas top down, yang dari bawah bottom up. Yang dari atas ke bawah itu adalah dibuat peraturan-peraturan, lalu dibuat penegakan hukumnya, pendisiplinannya, lalu punishment-nya seperti itu. Itu yang dari atas.
konsep kita juga dari bawah, yaitu pemberdayaan masyarakat. Karena yang kita arah itu, kita tuju itu adalah perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku itu ya diharapkan menjadi budaya masyarakat sebagai subjek, maka ini akan sangat sulit. Maka kita mempunyai konsep Jogo Tonggo itu, pemberdayaan masyarakat untuk merubah perilaku dalam hal apa itu penanggulangan COVID ini. Ya, jadi itu dua hal itu dari bawah dan dari atas itu harus kita kerjakan bersama. Dan itu sudah ada apa ya perangkat hukumnya, aturannya, pedomannya begitu. Maka yang dimaksud untuk lebih ketat lagi itu adalah ini penerapannya. Jadi konsepnya sudah ada, tinggal penerapannya ini mari kita laksanakan bersama-sama. Dok, tadi yang mungkin masih perlu dijelaskan ini adalah bahwa secara medis 80% orang yang terpapar COVID ini sebenarnya tidak perlu dirawat di rumah sakit. Nah, supaya mereka tidak asal positif terus gelisah terus itu monggo dok, mungkin lebih dijelaskan lagi dok. Iya, jadi unik ya. Memang penyakit ini unik. Jadi kalau dulu ada awal-awal kita kenal gejalanya panas, lalu sakit tenggorokan, lalu batuk, lalu sesek. Begitu. Dulu kita mengenal awalnya seperti itu. Iya, memang tetapi dalam perjalanan penyakitnya, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini adalah penyakit baru, ya, semuanya baru belajar, dokter pun juga baru belajar karena baru mengenal penyakit ini saat ini, lalu juga semuanya ya baru tahu seperti itu, dan dalam perjalanan ternyata tidak semua penderita itu menderita panas, batuk, sesak, ya, bahkan sebagian besar adalah tidak ada gejalanya sama sekali, panas ya tidak, batuk yang tidak, sesak yang tidak. Ya, tetapi ini berpotensi menularkan pada yang lain. Ini bahayanya. Jadi merasa dirinya sehat, orang lain juga menganggap orang itu sehat, tetapi membawa virus kemana-mana. Di keluarga, menularkan ke keluarga, di kantor, di tempat kerja, di komunitas, seperti ini. Nah ini, makanya perlunya tes itu untuk mengetahui status seseorang yang kelihatan sehat, tapi ternyata menderita atau mengidap virus ini, maka segera dilakukan isolasi. Sebenarnya itu maknanya. Kalau yang sudah bergejala sih, itu sudah biasanya ke rumah sakit atau ke puskesmas begitu. Yang tidak bergejala kan pergi kemana-mana karena merasa sehat. Ini yang harus kita temukan. Jadi kalau begitu sosialisasinya, itu misalnya orang diminta pakai masker, bukan hanya supaya tidak tertular, tapi juga harus diberitahu bahwa supaya tidak ada kemungkinan menularkan kalau mereka terkena, gitu ya, kira-kira. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Maka apapun status kita, apapun status Anda, entah itu positif, entah itu negatif, maka memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, meningkatkan daya tahan tubuh kita, itu diperlukan. Tidak perlu mengetahui dulu bahwa kita ini positif atau Anda itu positif, tidak perlu, pokoknya semuanya lah itu, sehingga hanya itu yang bisa kita kerjakan. Ya, kemudian juga memakai masker dok, itu berarti di dalam rumah, di dalam kantor itu juga harus pakai masker kalau begitu, tidak hanya kalau keluar rumah. Iya, jadi begini, penularan COVID-19 ini tidak sekarang ini tidak hanya sporadis ya, lalu juga tidak hanya klaster, tetapi juga ini tadi penularan di keluarga dan di komunitas ini yang kita lihat banyak. Maka jangan menganggap kalau di keluarga itu nggak usah memakai APD, ya. Tapi kalau di luar memakai APD, ya ada yang mengatakan pakailah masker kalau keluar rumah, itu juga keliru itu. Di rumah pun ya harus pakai masker karena kita juga berpotensi untuk positif itu, dan
dan keluarga kita bisa juga, karena kita pergi kemana-mana gitu. Dok, ini saya punya pertanyaan begini. Ini kan apa ya, aparat kesehatan, petugas-petugas kesehatan, ini kan sudah cukup lama menangani ini. Ya. Apakah itu juga menambah keahlian, pengalaman, sehingga perawatan itu akan menjadi semakin baik? Ya, ya. Jadi teman-teman itu timbul inovasi. Contohnya misalkan di Rumah Sakit Dr. Muardi, ya. Jadi selama ini pasien-pasien yang dirawat di ruang isolasi itu memakai cups di mulut untuk memasukkan oksigen, ya. Ternyata itu beberapa pasien itu tersiksa, ya, karena dia harus apa itu memakainya sangat ketat, jadi mulut ini mukanya sakit gitu, sehingga minta dicopot gitu, kebanyakan minta dicopot karena merasa sakit gitu. Nah, sehingga ini akan menggagalkan terapi oksigen itu. Nah, lalu teman-teman di Rumah Sakit Dr. Muardi itu membuat inovasi baru, memasukkan oksigen tanpa menyakiti gitu. Makanya dibuat seperti apa ya, helmnya astronot itu, tapi dibuat dari plastik ya itu. Lalu oksigen dimasukkan di situ dan itu merasa enak sekali, mereka nyaman gitu. Jadi mempercepat kesembuhan. Lalu juga menggunakan sistem pengobatan yang lain. Sebagai contoh misalkan pakai plasma, ya, lalu juga stem cell, ya, lalu juga macam-macam. Nah, ini merupakan perkembangan-perkembangan ilmu di masa pandemi ini yang tadinya belum ada, belum ditemukan. Lalu juga apa tuh, mereka kreatif, inovatif. Contohnya misalkan membuat bagaimana supaya tenaga kesehatan itu tidak ketularan dari pasiennya, maka ada semacam barrier, ya, barrier antara dokter atau antara tenaga kesehatan dengan pasien seperti itu. Itu saya kira inovasi yang berkembang. Dok, tadi dikatakan dan pemerintah selalu mengatakan bahwa untuk COVID ini vaksin belum ditemukan, obat belum ditemukan. Tetapi di masyarakat sekarang berkembang dari mulut ke mulut itu ada obat yang kemudian digunakan dan dipraktekkan, banyak sekali yang punya pengalaman sembuh dan baik. Nah, ini pemerintah mendengar nggak ini kejadian-kejadian yang begini? Oh, sangat mendengar, Pak. Sangat mendengar. Makanya tetapi deklar semacam itu harus dibuktikan ya secara ilmiah ya. Jadi jangan hanya klaim saja bahwa ini saya menemukan obat untuk COVID itu, jangan hanya. Itu bagus tetapi harus dibuktikan secara ilmiah ya, efeknya bagaimana, efek sampingnya bagaimana ya. Karena kalau ini nanti dipakai secara umum biar biar apa ada manfaatnya. Jadi manfaatnya itu harus harus benar-benar gitu. Sedangkan efek sampingnya harus ditekan seminimal mungkin. Nah, seperti itu. Jadi pada prinsipnya temuan-temuan itu sangat-sangat kita hargai, Pak, ya. Sangat kita hargai. Kita mendorong untuk diteliti lebih lanjut apakah benar temuan itu apa itu menyembuhkan dan juga menyelamatkan. Itu yang penting itu. Dok, ini yang beredar justru bukan baru ditemukan, tapi sudah diproduksi oleh pabrik ya, diimpor bahkan dijual sudah sangat luas sekali dan masyarakat merasa cocok gitu. Ya, ya. Ya, itu makanya kita mendorong supaya apa itu dilakukan penelitian ilmiah lebih lanjut. Ya, sebagai contoh misalkan kenapa ya vaksin yang dibuat itu harus diuji coba dari binatang berkali-kali, setelah itu diuji secara klinis berkali-kali. Bahkan kemarin saya baca apa itu vaksin di Inggris dan Amerika itu dihentikan karena dari ribuan yang dicek itu hanya satu
yang menimbulkan efek samping dengan penyakit yang aneh. Contohnya begitu, Pak. Ribuan relawan yang itu nggak apa-apa, hanya satu timbul penyakit aneh karena vaksin itu. Akhirnya vaksin itu dihentikan, contohnya seperti itu. Jadi obat itu, Pak, itu harus betul-betul aman betul. Tidak boleh satu pun ya begitu yang menderita gara-gara obat itu. Ya, memang mungkin untuk 100% begitu tidak ada efek samping mungkin sulit, tapi itu harus sangat diperkecil efek-efek samping itu. Gitu. Baik dok, jadi kesimpulannya memang angka-angka ini meningkat karena tesnya juga makin banyak. Masyarakat tidak perlu terlalu gelisah, apalagi kalau masuk yang 80% yang tidak perlu dirawat, jadi bisa isolasi mandiri di rumah. Ya, yang penting tetap tadi pakai masker. Itu juga dilakukan tidak hanya kalau keluar, tapi juga di dalam rumah. Mungkin dokter masih ada hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Ya, harapan kita, Pak, kasus-kasus terakhir yang tinggi itu, harapan kita itu adalah kita mencapai puncak kurvenya gitu. Nah, benar tidak bahwa itu adalah puncak kurve? Tergantung kita. Kalau kita menyadari bahwa itu, oh ternyata kita kasusnya tinggi, lalu kita bersama-sama melakukan bersama-sama protokol kesehatan itu dengan sebaik-baiknya, itu pasti akan turun, pasti akan turun. Problemnya kalau kita sudah diketahui kasusnya tinggi tetapi tidak merubah apa-apa, itu masalah. Makanya kami mengajak melalui forum ini, ayo laksanakan selalu memakai masker. Saya dengan Pak Abang enggak pakai masker karena kita sendirian, Pak, ya ini ya. Tapi saya bawa juga itu. Oh iya. Saya juga ada ini. Tapi karena saya sendirian di sini, saya enggak pakai. Jaga jarak minimal 2 meter, ada yang mengatakan 1 meter, 2 meter lah, biar jelas gitu. Karena ada 1,5, 1 meter, 2 meter gitu. Lalu itu, media untuk menularkan tidak hanya apa itu langsung dari orang ke orang, tapi kadang melalui benda yang kita pegang. Makanya kita harus cuci tangan, pakai sabun. Jaga kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh kita, sering olahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, dan jangan stres, Pak. Karena stres itu bisa menurunkan imunitas ya. Kita, dan kita bisa membuat sakit. Ya. Tetap bahagia, Pak Bang. Ya, terima kasih, Dok. Mudah-mudahan ya, masyarakat untuk memahami pandemi ini. Sekali lagi terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.